Mengantisipasi penimbunan sembako seiring dengan kenaikan harga jelang Ramadan, petugas Polsek Lembang diterjunkan memantau ketersediaan stok sembako di pasar tradisional Panorama di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Satu persatu distributor sembako di pasar tradisional Panorama di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat didatangi petugas kepolisian sektor Lembang. Pengecekan harga mulai dari beras, kacang, telur hingga minyak curah. Meski belum ada kenaikan harga yang signifikan, petugas kepolisian akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memantau harga-harga menjelang bulan puasa dan antisipasi terjadinya penimbunan. Menurut pedagang, saat ini kenaikan terjadi di beberapa jenis komoditi seperti telur karena permintaan yang meningkat.